bawah kena, kena sampai di sumpang juga. Di mana? Jadi ini kalau digusur dulu kena. Lebih ke lokasi bandara 206,6 itu tidak dapat, dia kena bukan? Yang sesuai dengan perencanaan itu. Ambil oli. Ya, itu. Oli 90. Ada enggak? Ada. Tolong. Makasih, Om Jack. Ya, tolong masuk dalam dulu. Ya, okay. Ya, baik. Lewat sini kan ada belakang ini, kan? Iya. Ya, makasih. APBD yang ini. Mungkin mau disampaikan terkait dengan aktivitas pembangunan di Bandara Sibolga. Jadi baik, saya dan beberapa saudara yang memiliki hak tanah adat ini, di balik itu kami pemilik hak wilayah hak tanah adat ini. Dari awal perencanaan pembangunan ini beserta semua keluarga besar dan khusus masyarakat Sibolga mendukung sepenuhnya. Dari awal perencanaan sampai pekerjaan fisik ini berjalan, dan kami pun mendukung sampai pada saat nanti peresmian, karena kami tahu bahwa ini adalah program strategis nasional yang perlu kami masyarakat juga harus dukung sampai bagaimana sehingga negeri ini bisa pembangunannya berjalan seperti apa yang diinginkan oleh pemerintah maupun masyarakat. Untuk itu, sampai selesainya pekerjaan bandara ini, masih ada kendala-kendala kecil, terutama yang merugikan kami pemilik hak wilayah, pemilik hak tanah adat. Hal teknis yang dilakukan oleh OPD tertentu yang berkaitan dengan pembebasan tanah. Hal teknis ini, sebenarnya kami pemilik hak wilayah, kami tidak tahu sampai ke dalam menyangkut teknis bagaimana untuk pembebasan tanah menuju ke sertifikasi tanah. Itu kami tidak tahu. Yang jelas permintaan pemerintah daerah terhadap kami masyarakat adat, sebagai masyarakat adat warga negara yang baik, kami sangat mendukung sepenuhnya. Tetapi dalam hal teknis untuk bagaimana pembebasan tanah ini, kami sangat paham dengan kemampuan anggaran daerah. Maka ada persetujuan yang ditawarkan oleh pemerintah daerah untuk pembayarannya bertahap. Dan itu tahapan itu sampai masuk ke 4 tahap. Tahap yang keempat sampai hari ini belum dilakukan. Jadi masih ada sisa hak kami yang belum diselesaikan. Kami sendiri sebagai pemilik hak wilayah, kami bingung. Kira-kira yang tanah yang sudah digunakan, yang kami sekarang lagi berdiri di atas bandara ini, tanah mana yang belum dipakai? 206,6 sudah dipakai. Bahkan itu? Bahkan kondisi fisik yang kami lihat langsung ke areal ini, bahkan melebihi yang sudah terbuat dalam pembebasan tanah 206,6. Tapi itu pun kami sangat mengerti dan mungkin itu akan didorong pada
tambahan-tambahan untuk bagaimana dengan pemerintah daerah untuk merealisasi hak-hak sisa masyarakat, dan apabila ada pengembangan ini, ada temuan kelebihan, kami minta tolong kepada pemerintah daerah, karena kami ini masyarakat pofak, kami masyarakat yang mendukung penuh dan penuh pengertian bagaimana negara membangun, karena ini adalah program strategis nasional, kami mendukung penuh, tapi hak-hak ini jangan sampai ada oknum-oknum tertentu sengaja untuk bisa menghilangkan hak-hak kita sebagai pemilik hak wilayah. Karena kami tahu pengembangan bandara ini akan berjalan terus dan kami akan dukung terus. Kami akan dukung terus sampai bandara ini akan jadi. Lokasi semua keseluruhan berapa? Diizinkan oleh, diminta oleh pemerintah daerah 206,6. Sedangkan pembebasan tanah yang kami berikan itu dibuat dalam dua tahap. Tahap pertama yang kami lepaskan itu 226,6. Kemudian ada perubahan menjadi 206,6. Sedangkan kondisi fisik yang ada terjadi di lahan ini melebihi daripada itu. Nah, sehingga kami mohon bahwa mari jangan sampai ada kami semua saling mencurigakan. Kami saling curiga karena kami tidak mau ada mafia tanah. Sehingga yang terjadi 250 hektar, sedangkan yang termuat di dalam semua dokumentasi pembebasan tanahnya hanya 206,6. Mari kita sama-sama seleksi kembali dan melihat itu, dan kita perbaiki bersama. Kalau memang benar, ya. Tapi tolonglah yang sisa daripada 206,6 ini, sisa 2.900 ini, tolong dibayarkan, sehingga tidak menjadi kendala untuk masyarakat secara umum untuk melihat bahwa ada penipuan terhadap pemilik hak wilayah, ada penipuan terhadap masyarakat. Itu yang kami harapkan, bahwa mari kita bersama untuk tidak terganggu. Tolong segera dibebaskan hak kami yang sisa itu. Makasih, mungkin. Satu bulan tertutup pun lagi terbang. Nanti minta di apa? Apa? Usaha!